Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majta'lim yang berbahagia, baina insyaAllah ab'asyu bi kitabi li waladi Syekh Abdul Qadir Jalani, yakni Syekh Abi Da'nib Al-Baghdadi, seorang anak daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menulis kitab Hilyatul Jalalah, sebuah perhiasan-perhiasan kebesaran, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan, menggambarkan tentang betapa Allah itu maha menolong, ya, kepada hambanya, maha menyokong, ya, keinginan seorang hamba. Dan itu terjadi pada karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi yang kita bahas sekarang sedikit tentang karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Betapa karamah itu datang tanpa ada sebuah persiapan, ya, amalia khusus misalnya untuk mendapatkan karamah, tidak. Tapi karena memang ketekunan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beribadah, dalam ma'rifatullah, dalam mengajar, menyampaikan kebaikan ma'ruf kepada manusia dengan menggunakan hati, mana hati beliau. Jadi beliau mengajarkan agama itu dengan hati beliau. Beliau hidup dengan masyarakat juga dengan hati beliau. Dan masyarakat pun diajarkan beliau dengan hati juga, sehingga seseorang hidup itu adalah dengan hati, qalbul mukmin, dengan hati orang mukmin. Sebuah cerita di antaranya adalah diceritakan yang didapat oleh beliau Syekh Hanif Al-Baghdadi ini, mendapatkan pengetahuan ini adalah anna ba'da talamiz, ya, daripada sebahagian murid-murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang menceritakan. Wa min karamatihi annahu, bahwasanya yang terjadi adalah karamat yang terjadi pada karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ringkaskan. Payaro Syekh Abdul Qadir Jailani musliman wa nasaranian yatajadilan, melakukan debat, ya, berdebat antara orang muslim dan orang Nasrani. Orang Nasrani waktu itu Isyawi atau penganut keyakinan Isa. Karena dalam dunia Nasrani itu ada juga yang meyakini. Jadi ini adalah bisa disebut dengan Kristen Ortodok, ya. Atau kalau dulu Koptik, ya, atau dia meyakini Isa itu bukan Tuhan tapi nabi. Nah, tapi nabi. Jadi dia percaya dengan Allah, tapi dia tidak percaya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak bisa dikatakan muslim. Begitu. Nah, ini terjadi perdebatan dengan muslim, dengan orang ini, dengan orang Nasrani ini. Bahwa kata orang Nasrani ini, nabi kamu hebat enggak? Begitu kan, intinya begitu. Nah, nabi saya itu hebat, kenapa kamu tidak ikuti nabi saya, katanya. Nabi saya itu bisa menghidupkan orang sudah mati. Sudah mati. Orang muslim ini berdebat juga. Nabi Muhammad itu lebih bagus lagi. Karena karamah beliau Al-Quran itu lebih utama lagi, yang sama kami dapat baca sampai sekarang, gitu kan. Nah, berdebat mujizat seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan bertemu dengan mereka. Waktu itu menurut riwayat yang lain, kalau ini tidak disebut di sini, tapi dalam riwayat yang lain Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan itu menuju masjid, ya, di pertengah perjalanan beliau menemukan perdebatan itu, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar perdebatan itu, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mendekati orang itu. Pakolal Gaus Lina Sarani, berkatalah Gaus, Syekh Gaus ini maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada orang Nasrani itu, bi'ai dalil, tentang dalil, ya, sabata fadilata nabi yakum Isa alaihi salam, apa sih kelebihan daripada nabi engkau itu, daripada ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Isa, orang yang meyakini, yang orang Isyawi tadi itu, atau orang yang mengakui nabi Isa itu lebih utama, dia berkata, inna nabiyana, sesungguhnya nabi kami itu, kana yuhyil mauta, dapat menghidupkan orang mati. Masa engkau tidak mengikuti nabi kami? Padahal siapa yang paling hebat sih yang bisa menghidupkan orang mati dalam hidup ini? Wah, itu kan luar biasa kan. Yo, siapa yang bisa menandingi mukjizat nabi kami? Yo. Kalau konteks modern sekarang orang berkata yang sebenarnya
menghidupkan orang mati itu biasa aja. Biasa aja. Nah, ada anak yang lahir tanpa, kalau Isa itu lahir tanpa ibu, tanpa ayah, Adam itu lahir tanpa ayah dan ibu. Itu kan lebih-lebih lagi hebat lagi sebenarnya, ayo. Jadi Adam itu karamatnya, mujizatnya hebat, tanpa ayah dan ibu dia lahir gitu kan. Tapi ya itu kan modernisasi, tapi dalam konteks yang lama, dalam kejadian peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir Jailani memang orangnya tidak banyak, apa kata kita ya, tidak banyak berdebat beliau ini. Beliau ini banyak, mungkin inilah ciri khas orang Ma'rifatullah itu, tidak banyak omong ya, tidak banyak terlalu macam-macam lah, terlalu banyak Sunda gurau lah. Lalu setelah mendengar itu hebatnya Nabi itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh begitukah? Nah ini inti masalah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kata beliau, oh begitukah, begitu kan bahasa kita ya. Kata beliau begini, kalau saya ini kan umat Muhammad ya. Ana min umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ini kan umatnya Muhammad sallallahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ahya itu, andaikan aku bisa menghidupkan maitan, atau minuna bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Andaikan aku ini bisa menghidupkan orang sudah meninggal, apakah engkau bersedia menjadi umat Nabi Muhammad? Wah, terkejut orang Nasrani mendengar. Ini kan hebat. Saya udah kerjanya tidak banyak omong lah. Nggak banyak-banyak macam-macam dalil-dalil lah, tapi beliau memang dari hati nurani inilah contoh orang yang berkaramah ya, orang memiliki karisma, kewibawaan ketuhanan. Jadi bukan karisma yang umum ya, yang pengertian umum, tidak. Maksud saya adalah himmatul aliyah, orang yang memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah, karena ma'rifatullah. Jadi untuk supaya percaya kepada Allah itu kita tidak bisa dengan tanpa ilmu. Ini ilmu ma'rifatullah yang sangat tinggi, jadi begitu percayanya. Kalau saya, andaikan saya bisa menghidupkan orang mati, apakah Anda bersedia menjadi umat Nabi Muhammad atau tidak? Subhanallah. Pokoknya na'am, kata orang Nasrani. Begitu yakinnya orang Nasrani ini. Oke, saya ikut. Saya akan mengakui Muhammad itu adalah nabiyan. Nah, kalau dia sudah mengakui Nabi Muhammad itu nabiyan, berarti dia jadi muslim. Pakola Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Syekh Gaus ini, beliau Gaus itu karena Gaus sujaman ya, karena beliau ini hebat. Kehebatan beliau ini sampai sudah meninggal dunia masih bisa dipanggil. Syekh Gaus ini luar biasa. Karena itu beliau disebut dengan Gaus sujaman ya, karena beliau dapat dipanggil. Pakola aroni kuburan. Kalau begitu silakan perlihatkan kepadaku kubur yang mana yang engkau ingin perlihatkan kepadaku. Silakan, kubur yang mana yang engkau bisa perlihatkan kepadaku, yang engkau ingin, mau kubur yang mana, mau kubur yang mau baru orang yang sudah baru meninggal, atau yang sudah terkubur lama, atau yang terkubur baru, terserah. Lalu orang Nasrani ini dengan wah ya, coba Anda berpikir seperti orang Nasrani, kira apa yang terjadi dalam pikirannya, kira dong, baru tahu ini. Akan kecelek orang ini. akan menyesal orang ini kalau dia berani-berani menantang saya, begitu kan kira-kira pikiran dia. Maka akhirnya orang Nasrani mencari-cari kubur, ditemukanlah fa'arahu qabran atikan, ada kubur yang sudah tua. Waduh, kubur tua, kubur kuno lah bahasa kita. Kubur entah mungkin ratusan tahun sudah hidupnya, yang tidak mungkin lagi kan ya, sudah sengaja juga. Bukan kubur yang baru, inilah pintarnya orang ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira bi'ai kalam kana yaksibul mait hina ihya'ihi. Kira-kira apa sih yang dikatakan oleh Nabi engkau Isa itu tentang menghidupkan orang mati itu, apa yang dikatakan supaya nanti aku juga akan turuti apa yang dikatakannya, sehingga supaya sama kan. Kalau dia bisa memberikan mujizat menghidupkan orang mati, saya akan berkata seperti perkataannya. Kalau saya mengatakan dengan perkataan yang lain, nanti disangka beda lagi, apa namanya, nanti Anda bisa beralasan-alasan lain lagi. Ya sudah, saya turuti aja apa yang dikatakan oleh Isa, apa kira-kira. Wow, gitu. Lalu orang itu berkata, yakulukum biiznillah. Dia hanya berkata, Isa itu cukup berkata begini, kum biiznillah. Wahai, bangun, bangun. Wahai orang yang sudah mati, bangun.
biiznillah, dengan izin Allah, bangun dengan izin Allah, begitu bahasa kita ya, bahasa Indonesianya. Mungkin bismillah, bismillah, biiznillah, dengan izin Allah, begitu aja. Faqala lahul gaus, inna sahiba hajal qabri kana mugnian fid dunya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh itu, yang dikatakan oleh orang Nasrani itu, faqala kum biizni, biiznillah. Lalu dia pun berkata, Syekh, berdirilah kamu dengan izin Allah, bangunlah kamu izin Allah. Maka pansakal qabra wa qamal mait hayyan mugniyan. Maka mait ini pun bangun dari kuburnya, bangun keluar dari kuburnya. Anda bisa bayangkan sendiri di kubur itu bagaimana bangun dia. Keluar dari kuburnya seperti sedia kala. Subhanallah. Falamma ra'an nasarani hajihil karamah wa fadala nabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yadil ghausil azam. Maka akhirnya takluklah orang Nasrani ini dan mengucapkan kalimat taibah, kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalimat tauhid, atau yang disebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tunduk serta menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah sebuah karomah yang terjadi di mata yang terlihat pada ketika itu oleh banyak murid-murid Syekh Abdul Qadir Jilani, menyaksikan kejadian itu, dan termasuk orang yang Nasrani yang masuk Islam ini begitu melihatnya, sehingga menjadi sebuah cerita yang umum sepanjang jalan selama kurun waktu berapa tahun ini, sudah mungkin lebih 500, mungkin 800 tahun ya sudah terjadi masa ini. Subhanallah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, faedah kepada kita untuk bersemangat selalu, bahwa begitu Allah itu menyokong kepada hambanya, begitu hamba itu, begitu Allah itu menggiringi dia, begitu Allah itu bersama dengan hambanya, maka apapun yang terdapat terjadi pada diri seseorang, seperti perkataan kun payakun saja lagi, maka terjadilah. Inilah sebuah perilaku seorang ma'rifatullah yang selalu ingin, yang selalu ya bersama Allah, tidak lain yang dilihatnya adalah kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa qomatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.